Malam ini saya mau unboxing akuarium akrilik atau akuarium ini yang dibuat dari bahan akrilik. Ini tadi baru sampai guys, hari Selasa sore tadi saya mesen ini dari Jakarta. Saya mesen dari Jakarta. Terus ini rencana saya tujuannya buat dekorasi di rumah sekaligus buat nyimpen ikan cupang saya yang kemarin pun baru saya beli juga. Kayak gini bentuk akuarium akrilik. Dia simple, nggak terlalu besar dan juga minimalis, nggak terlalu makan banyak tempat. Ini mungkin akurasinya panjangnya 30 cm, lebarnya 10, dan tinggi dari akuarium ini 9 cm. Terus berat-beratnya ini akuarium ini berat 900 gram. Terus nih gua pengen buka di sini dekorasinya dia. Jadi bukan cuma akuarium kayak gini. Dan ini juga plus dekorasinya. Nih ya. Ini dekorasinya. Ada pohon-pohonnya gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dekorasi atau plusnya dari pembelian akuarium akrilik ini di Tokopedia. Lihat nih, dekorasi pohonnya ada dua buah. Terus disertai juga sama lampu. Lampunya ini dia fungsinya kalau misalkan mungkin untuk mempercantik dan untuk melihat ikan yang ada di sini lebih terang, bisa pakai lampu ini. Dan cara pasang lampu ini pun simple juga, guys. Jadi coba kalian lihat di sini. Nah, ini langsung aja dimasukin ke sini. Tap. Nah, tinggal nanti kita colokan adaptornya ke cok supaya nanti lampunya itu nyala, guys. Dan ini masih ada lagi bungkus ini. Kayaknya batu atau dekorasi di dalam akuariumnya, guys. Ya. Ini tambahannya bisa dilihat. Nah, betul kan? Ini dekorasi batu buat di dalam akuariumnya. Nah, cukup banyak juga guys dikasih batunya supaya lebih batunya supaya rata. Habis itu kita masukkan
pohon ini ke dalam akuarium akrilik ini. Bisa dilihat. Jadi fungsi bahan akrilik ini dia tidak seperti kaca. Jadi bahannya itu lebih mudah untuk dibersihkan dan juga tidak terlalu gampang kotor. Ataupun mungkin kalian yang agak-agak malas atau mungkin nggak terlalu ini, bisa kalian pakai bahan akrilik ini. Nah, sekarang kita pengen coba. Udah kayak gini, ini kita coba coknya. Udah kita coba coknya dan berfungsi lampunya dengan baik. Jadi nanti kalian bisa, ini saya cabut lampunya. Nah, jadi kalau lampunya dicabut ini nggak terlalu cantik atau nggak terlalu lebih bagus dalam akuarium ini. Tinggal nanti kalian kasihkan untuk mempercantiknya. Nah, masih lampu tersebut berfungsi dengan baik dan juga nanti bisa menyinari ikan kalian yang ada di dalam akuarium ini. Mungkin itu saja unboxing dan juga review dari saya mengenai akuarium akrilik ini.